Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa la'umun binawadim wa la'alihi wa sahbiyah jemarin. Amal. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas karunia dan limpahan rahmatnya, kita semua dapat menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sahabat Gerayati yang saya sayangi, selama bulan Ramadan ini, kita sudah melakukan berbagai ibadah dan amalan yang dilakukan dari melaksanakan puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbagai amalan lainnya sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Dan sekarang kita sudah memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Oleh karena itu, marilah kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua selama di bulan Ramadan ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama bulan Ramadan ini. Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah dan mendapatkan pahala yang besar kepada setiap hambanya yang melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan ini, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas nikmatnya kita dapat beribadah dengan penuh khusyuk. Marilah kita bersama memperbanyak syukur dan memperbanyak pikir memohon ampun atas setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sahabat Gerahan Yatim, mari kita terus menjadikan bulan Ramadan ini sebagai titik tolak ukur kita untuk meningkatkan rasa syukur, memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan ini, dan semoga kita bisa menjaga amalan-amalan kebaikan yang sudah menjadi rutinitas harian kita meski Ramadan sudah berlalu. Jangan lupa pula agar kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim menjelaskan, ingatlah jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepada kamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Demikian untuk singkat dari saya, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dari Allah. Dan kita semua dapat lebih mengetahkan kita tinggal melakukan segala amal-amal kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kita dapat meraih takwa di hadapan Allah. Amin. Ya Allah, amin. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.